Quran sudah rusak. Di sini hanya tersedia kitab-kitab, tapi tidak ada Quran-Quran. Kalaupun ada ya kayak gini Qurannya. Tanpa harus ada gempa pun memang harus diganti Qurannya kita. Cuma kitab-kitab ya. Kita rusak. Ini ada bahaya sih juga. Kalau Quran ada, tapi kita bisa. Ini kitab-kitab, ini kitab ya coba lihat ya. Dari sini. Ini kitab-kitab bukan Quran. Qurannya memang sangat sulit. Ini kitab-kitab. Nanti kita kalau ada rezeki kita ganti atau kita kasih Quran ke sini. Enggak, ini kitab-kitab yang sudah rusak. Kondisinya kayak gini bisa dilihat di atas. Ini panjang lebar, bisa panjang lebar.